Dua wakil rakyat Perikatan Nasional menolak pelawaan Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof menyertai kerajaan negeri pimpinannya. Adun Bemban yang juga Ketua Pembangkang Melaka Yazid Yaakob dan Adun Sungai Udang Alif Yusof kekal dengan prinsip menjadi pembangkang berwibawa dengan menjadi semak dan imbang kepada kerajaan negeri. Semalam Rauf dilaporkan berharap dua adun PN akan menyertai kerajaan perpaduannya sebelum enakmen anti lompat parti dibentangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Julai ini. Katanya jika dua adun itu bersetuju menyertai kerajaan negeri pimpinannya, ia bakal mencatat sejarah sebagai negeri pertama sifar pembangkang. Dalam perkembangan lain, Yazid menyifatkan pelantikan Timbalan Exco Melaka merupakan pembaziran.